Halo teman-teman, ini adalah koleksi mainan dan yang pertama adalah seekor King Kong Gorilla. Warnanya abu-abu, tapi di atas punggungnya ada seekor kura-kura. Dan ini adalah salamander yang warnanya merah sejenis kadal dengan titik-titik hitam di punggungnya. Ini adalah kuda Nil, mulutnya besar sekali karena makannya banyak. Di atas punggungnya adalah gorila kecil teman-teman, warnanya abu-abu. Ini adalah ular teman-teman, ular berwarna hijau dengan cincin putih yang ada di lehernya. Sementara ini adalah seekor stegosaurus teman-teman, warnanya hijau. Lihat di punggungnya ada kipas yang berfungsi untuk mendinginkan tubuh. Ini adalah cicak yang bisa menempel di dinding teman-teman. Dan inilah gajah yang memiliki gading yang panjang, tapi di atasnya ada kuda Nil. Dan inilah King Kong hitam teman-teman. Tubuhnya penuh dengan bulu untuk menghangatkan tubuh. Dan inilah kadal. Kadal adalah sejenis reptil yang ada di sekitar kalian. Dan inilah ular. Ular ini cukup berbahaya, ada yang berbisa. Dan ini adalah seekor rusa Amerika. Dan ini adalah seekor T-Rex, warnanya merah seperti ini. Menakutkan. Ini adalah buaya teman-teman, dan di atas punggungnya ada dua ekor anak buaya. Kemudian ini adalah Ankylosaurus, hewan prasejarah dinosaurus. Ini adalah Paleosaurus, dan di sampingnya adalah Brontosaurus berwarna abu-abu. Ini adalah harimau, warnanya oranye teman-teman. Dan ini adalah seekor Triceratops teman-teman, dan ini adalah rusa teman-teman yang sedang dibisiki oleh bayi Ankylosaurus muda. Ada yang aneh, apa yang mereka bicarakan? Dan warna pink ini adalah seekor Brontosaurus. Dan ini adalah seekor jerapah teman-teman, pemakan daun. Dan Paleosaurus lagi, mereka memakan rerumputan. Dan inilah Triceratops. Mereka memiliki 3 tanduk yang cukup tajam. Dan inilah Stegosaurus yang berwarna oranye. Ini adalah Brontosaurus teman-teman, berwarna coklat. Dan yang berwarna oranye ini adalah singa. Teman-teman pasti tahu. Ini adalah cheetah yang berwarna kuning dan ada badak di atas punggungnya. Ini adalah bison berwarna coklat dan hitam. Gajah berwarna abu-abu, memiliki gading dan juga belalai untuk bernafas dan minum. Ini adalah T-Rex yang sedang mencret teman-teman. Sepertinya dia butuh obat. Ini adalah dinosaurus yang berwarna coklat teman-teman. Lihat. Dan ini adalah Stegosaurus yang berwarna hijau. Besar sekali. Dan inilah rakun. Mereka tinggal di Amerika. Lucu sekali, lebih pintar daripada kucing. Dan ini adalah Stegosaurus teman-teman. Di punggungnya ada Brontosaurus yang berwarna ungu. Dan yang berwarna coklat ini adalah seekor T-Rex. T-Rex kecil, atau apakah mungkin ini adalah seekor raptor? Tidak ada yang tahu. Dan ini adalah seekor Triceratops hijau. Di atas punggungnya ada Triceratops bayi yang berwarna hitam. Kemudian teman-teman, di sini ada seekor singa betina yang berwarna coklat. Dia berburu makanan untuk keluarga. Dan ini adalah beruang teman-teman. Kemudian di sebelah sini kalian bisa melihat yang warna coklat ini adalah Ankylosaurus. Ankylosaurus, kemudian ada seekor dinosaurus yang berwarna hitam teman-teman. Dan yang di sini ada beruang lagi teman-teman, tapi di atas punggungnya ada beruang jenis lain, yaitu beruang kutub yang berwarna putih. Dan ini adalah Brontosaurus yang berwarna hijau. Dan ini adalah kuda zebra teman-teman yang terlihat sangat kotor. Dan inilah Ankylosaurus yang warnanya abu-abu, magma gray, seperti All New R3 Sport 2020. Semoga keluarga kami bisa memiliki All New R3 Sport sebelum lebaran tahun ini teman-teman. Lihat koleksi hewan ini, sangat luar biasa sekali teman-teman. Wow. Semoga teman-teman suka dengan pelajaran ini dan bisa mengetahui nama-nama hewan lebih banyak. Dan silahkan like teman-teman kalau teman-teman suka. Semoga bermanfaat teman-teman, dan subscribe juga teman-teman. Top biru, rakun, stegosaurus hijau, kuning, T-Rex mati atau sakit. Dan ini adalah dino warna coklat. Dan ini adalah kaki siapa itu? Ankylosaurus teman-teman. Dan adalah kuda zebra.